Kerajaan tidak akan menjual Plus Malaysia Berhad tetapi telah memutuskan untuk mengurangkan kadar tol sebanyak 18%. Pengurangan tol itu akan bermula seawal 1 Februari ini. Tiada kenaikan tol sehingga tahun 2058. Dan ini kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kadar tol di Lebuh Raya Utara Selatan akan berkurang daripada 13.6 sen untuk setiap kilometer kepada 11.15 sen. Sebagai contoh, dari Jalan Duta ke Alusta, kadar lama adalah RM55.50 dan kadar baharu adalah RM45.50. Jika dari Jalan Duta ke Skudai, kadar lama adalah RM47, manakala kadar baharu hanya RM38.50. Lebuh Raya terlibat adalah Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE, Lebuh Raya Utara Selatan Lingkaran Tengah ILIK, Lebuh Raya Laluan Kedua Malaysia Singapura LINK Kedua, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2, Lebuh Raya Seremban Port Dickson SPDH, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE dan Jambatan Pulau Pinang. Tempoh konsesi untuk semua Lebuh Raya Plus akan dilanjutkan selama 20 tahun dari tahun 2038 ke tahun 2058. Ini bagi memastikan Plus mampu menjalankan kegiatan penyelenggaraan dan operasi Lebuh Raya mereka tanpa bergantung kepada kerajaan. Kerajaan tidak lagi akan menanggung beban membayar pampasan kepada PLUS dan bakal mendapat penjimatan yang dianggarkan sebanyak RM42 bilion.